Halo Bu, halo, halo. Ya, silakan di ini PPT-nya di apa? Disiapkan. Ya Bu, sudah Bu. Oke, para penguji sudah masuk semua ya. Bagaimana Bapak dosen, Bapak-bapak penguji, kita bisa mulai? Silakan. Saya. Oke, sudah siap ya, Wangga ya? Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempresentasikan mendengarkan hasil skripsi atau tugas akhir dari Wangga Sembayang, bimbingan dari Prof. Edi dan Pak Stip, dengan judul Aspek Geologi dalam Evaluasi Kestabilan Disposal Tambang kepada saudara. Sekian hasil tugas akhirnya, waktunya 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Harnani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyelidikan tugas akhir saya yang berjudul Aspek Geologi dalam Evaluasi Kestabilan Disposal Tambang Terbuka Daerah Darmo Kabupaten Muara Enim. Adapun outline pada presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Langsung saja dari ke pendahuluan yang terdiri tiga pokok bahasan, tujuan penelitian, batasan masalah, dan lokasi penelitian. Adapun tujuan penelitiannya terdiri dari empat, yaitu mengidentifikasi foundation condition disposal, mengidentifikasi material quality, merekonstruksi dan menganalisis geometri daerah penelitian, dan melakukan analisis kestabilan lereng pada daerah penelitian. Penelitian ini memiliki tiga batasan masalah. Yang pertama, lokasi pengamatan dan identifikasi dilakukan pada outpit disposal PT Baranugra Sejahtera. Yang kedua, untuk mendukung hasil observasi secara langsung, penelitian ini menggunakan sampel core pemboran geotek dan hasil analisis uji direct shear, triaxial test, sieve analysis, Atterberg limit, dan uniaxial compressive strength. Yang ketiga, metode pembubutan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode dari Hawley 2017, yaitu waste dump and stockpile stability rating and hazard classification yang terdiri dari engineering geological index dan design performance index. Lokasi penelitian secara administratif terletak di Desa Pulau Panggung, Kabupaten Muara Enim. Dan secara geologi regional termasuk ke dalam peta geologi lembar lahat, dan mencakup dua formasi, yaitu formasi Muara Enim dan formasi Kasai. Berikut adalah diagram alir peneliti sistem pembobotan dari Mark Hawley yang terdiri ke dalam menjadi atau ke dalam 22 faktor. Kemudian dari kedua faktor, kedua pembobotan ke 22 faktor tersebut akan menampilkan hasil klasifikasi tingkat bahaya. Masuk ke pembahasan. Pertama, geologi lokal. Geologi lokal pada daerah penelitian terdiri dari dua formasi, yaitu formasi Kasai yang memiliki satuan batuan batu pasir tufaan mengandung batu apung, dan formasi Muara Enim yang terdiri dari batu lampung dan batu pasir. Berikut adalah peta geologi daerah penelitian menurut Kurniawan 2020. Masuk ke pembahasan Engineering Geological Index. Engineering Geological Index merupakan indeks yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan faktor yang dipengaruhi oleh kondisi geoteknik dari area site timbunan menurut Mark Hawley 2017. Engineering Geological Index ini terbagi menjadi tiga grup, yaitu grup regional setting yang memiliki power point 10%, foundation condition yang total memiliki 20%, dan material quality yang memiliki 20%. Masing-masing dari grup ini memiliki faktor-faktor. Langsung saja faktor yang pertama yaitu faktor curah hujan. Faktor curah hujan ini menggunakan data curah hujan PT Baranugraha Sejahtera dari tahun 2014 hingga 2018. Didapatkan rata curah hujan tahunan 3.154. Berdasarkan pembobotan Mark Hawley, maka nilai tersebut termasuk ke dalam curah hujan yang sangat tinggi dan mendapatkan bobot nol. Yang kedua, faktor kegempaan atau seismik. Daerah penelitian berdasarkan peta gempa maksimum dari SNI 176 2012 termasuk ke dalam area berwarna hijau dengan nilai seismik 0,2 hingga 0,25 G. Maka menurut berdasarkan pembobotan klasifikasi Mark Hawley termasuk dalam kegempaan yang sedang dengan bobot poin 1. Berikutnya adalah analisis bentuk dan lereng fondasi. Nah, dalam menganalisis bentuk lereng fondasi ini menggunakan 11 section. Nah, dari 11 section tersebut didapatkan
kemiringan lereng fondasi minimum adalah 7 derajat dan maksimum 20 derajat dengan nilai rata-ratanya 13,4 derajat. Dengan nilai tersebut, maka pembobotan faktor lereng fondasi ini termasuk dalam kategori yang landai dengan bobot 4. Kemudian untuk bentuk fondasi, kembali lagi dari 11 section tersebut didominasi oleh bentukan, terdapat tiga bentukan yaitu concave ataupun cekung, convex cembung, dan planar. Nah, dari 11 section tersebut didominasi oleh bentukan yang concave ataupun cekung. Maka menurut pembuatan Borghaule ini mendapatkan bobot poin 1,5. Yang ke berikutnya adalah tipe tanah penutup ataupun soil. Jenis soil pada daerah penelitian merupakan alluvial deposit dengan karakteristik material pasir berukuran butir medium medium hingga korsen dan terdapat keterdapatan mineral kuarsa. Berdasarkan WSRHC, jenis soil ini termasuk kategori tipe 3 dengan bobot poin 2. Yang berikutnya adalah ketebalan tanah penutup ataupun ketebalan soil. Ketebalan soil pada penelitian ini berdasarkan pengamatan di sekitar area disposal menunjukkan rata-rata tebalnya 80 cm. Berdasarkan tebal tersebut, menurut Mark Hawley ini mendapatkan poin bobot 1,5. Berikutnya adalah potensi undrain failure. Undrain failure tersendiri adalah suatu keadaan di mana meningkatnya tekanan air pada batuan ataupun tanah yang bersifat impermeable akibat adanya terjadinya peningkatan beban. Nah, dalam menganalisis potensi undrain failure ini menggunakan tiga parameter yaitu nilai hydraulic conductivity ataupun konduktivitas hidrolik, tipe overburden, dan kondisi muka air tanah. Hydraulic conductivity ataupun konduktivitas hidrolik bisa dapat dilihat berdasarkan tingkat porosity serta jenis materialnya. Semakin tinggi porosity material, maka semakin besar nilai hydraulic conductivity-nya. Berdasarkan analisis laboratorium, didapatkan bahwa dari beberapa sampel, nilai porositas material fondasi terbilang dalam kondisi yang moderate ataupun sedang. Sehingga, dan tipe forbarden yang sudah dibahas sebelumnya itu tipe 3, dan kondisi muka air tanah yang tidak dalam keadaan jenuh ataupun berada lebih dari 5 meter di bawah permukaan, berdasarkan data-data tersebut, maka faktor potensi undrain failure ini terbilang memiliki kategori rendah, sehingga dengan bobot point minus 25. Yang berikutnya potensi likuifaksi fondasi. Nah, potensi likuifaksi fondasi ini berdasarkan beberapa faktor, yaitu kekompakan material, plastisitas material, dan void ratio. Dari ketiga data tersebut diketahui bahwa kekompakan material termasuk dalam material yang cukup padat. Hal ini dilihat dari hasil uji SPT yang dilakukan pada beberapa titik bor. Nilai plastisitas material juga dibilang cukup tinggi, void rasionya yang dibilang cukup rendah. Nah, likuifaksi terjadi karena adanya aktivitas seismik. Mengikat hal tersebut dilihat dari peta rawan gempa Sumatera Selatan, kawasan daerah penelitian termasuk ke dalam kawasan bencana gempa bumi menengah. Berdasarkan hasil analisis beberapa faktor di atas, ya, maka faktor foundation liquefaction potential ataupun potensi liquefaksi potensi fondasi, maaf, pada daerah penelitian termasuk ke dalam kategori negligible ataupun diabaikan dengan bobot point 0. Berikutnya adalah kondisi bedrock dan muka air tanah. Batuan bedrock pada OPD memiliki nilai JSI 60 hingga 80. Karena tidak terlihat adanya kekar-kekar pada batuan. Selain tidak terdapat kekar, batuan bedrock pada kedalaman tertentu terlihat tidak ada pelapukan atau masih fresh dan tidak adanya indikasi alterasi pada batuan. Sehingga faktor bedrock ini merupakan bedrock yang tipe D dengan nilai bobot point minus 25. Berikutnya adalah kondisi muka air tanah. Muka air tanah diukur dari beberapa titik bor sumur pantau. Sumur pantau dari beberapa titik bor diketahui bahwa rata-rata memiliki kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan fondasi disposal. Sehingga berdasarkan tersebut, kategori air tanah ini termasuk dalam kategori sedang dengan bobot poin 1,5. Berikutnya adalah gradasi. Gradasi material adalah tingkat kehalusan atau ukuran butir material yang dilihat dari hasil uji Atterberg limit yaitu plastisitas material. Dari 29 sampel material timbunan yang telah diuji, nilai liquid limit material OPD adalah 59,6 dan nilai plastisitas indeksnya adalah 31. Berdasarkan nilai tersebut, maka faktor gradasi dalam grup material quality termasuk dalam kategori berbutir sangat halus dengan bobot point 0. Kemudian kekuatan dan daya tahan. Ini dapat dilihat dari hasil nilai analisis UCS. Nah, pada penelitian ini dilakukan analisis nilai UCS dengan hasilnya itu adalah 6,7 MPa berdasarkan HOEK 2000. Ini termasuk ke dalam kategori R2 dan termasuk golongan lemah. Berdasarkan sesuai dengan Mark Hawley, maka ini merupakan
tipe masuk dalam tipe 2 dengan bobot poin 2. Berikutnya potensi likuifaksi material. Tidak jauh berbeda dengan potensi likuifaksi fondasi, hanya saja yang dianalisis di sini adalah material timbunan itu sendiri. Untuk kekompakan material ini masuk dalam kategori kompak yang didapatkan dari hasil nilai SPT. Berdasarkan dari analisis beberapa faktor, yaitu material timbunan yang bersifat kompak, kemudian high content of plasticity ataupun plastisitas yang tinggi dan aktivitas gempa yang menengah, maka faktor likuifaksi material pada daerah penelitian termasuk dalam kategori rendah dengan bobot poin minus 2,5. Berikutnya ada kestabilan kimia. Kestabilan kimia di sini tidak hanya terfokus kepada pengaruhnya terhadap lingkungan seperti air asam tambang yang dapat mengontaminasi muka air tanah, tetapi pengaruhnya terhadap berkurangnya nilai konduktivitas hidrolik dan meningkatkan per water pressure, di mana biasanya hasil oksidasi dari mineral sulfida itu dapat mengurangi konduktivitas hidrolik dan peningkatan per water pressure. Nah, pada daerah penelitian tidak ditemukan keterdapatan mineral sulfida, dan dari hasil analisis PAF dan NAF itu dilihat bahwa kadar sulfur pada daerah penelitian terbilang cukup rendah. Dan sehingga dan juga bukti-bukti di lapangan tidak memperlihatkan adanya indikasi air asam tambang. Sehingga berdasarkan waktunya tinggal 2 menit, tolong langsung di hasil dan kesimpulannya. Oh, baik, ya. Sehingga faktor ini termasuk ke dalam kategori cukup reaktif dan netral dengan bobot poin 2,5. Kemudian ada DPI. DPI ini terbagi menjadi 4 grup yang isinya adalah tinggi dan lereng tinggi, lereng dan volume timbunan. Secara keseluruhan tinggi lereng pada penelitian termasuk dalam kategori yang sangat rendah dengan bobot poin 4. Kemudian lereng disposal termasuk sangat rendah dengan bobot poin 4 dan volume termasuk masih cukup kecil dengan bobot poin 1,5. Kemudian analisis stabilan dinamik dan stabilan statis dilihat pada penelitian ini bahwa kestabilan dinamik pada penelitian ini terbilang tidak aman, sedangkan secara analisis kestabilan statis dalam kondisi yang aman. Kestabilan statis ini memiliki bobot poin 5 dan kestabilan dinamis ini memiliki bobot poin 0. Metode konstruksi ini termasuk dalam metode 5 dengan bobot poin 8. Tingkat pemuatan ini termasuk dalam kategori yang sangat rendah, dapat bobot poin 7. Performa ini termasuk dalam kategori netral, bobot poin 0. Berikut adalah hasil pembobotan secara total didapatkan 38. Termasuk dalam klasifikasi tingkat bahaya. Berikut adalah peta kerawanan longsor outpit disposal PT Baranugrah Sejahtera. Kesimpulan 1, slope stability pada daerah penelitian terdiri dynamic stability dan static stability termasuk dalam kategori yang cukup stabil. 2, foundation condition pada daerah penelitian dalam kondisi yang kurang baik sehingga tidak mampu menampung beban material dalam jumlah yang lebih banyak lagi. 3, material quality pada OPD PT Bas termasuk dalam kategori yang sangat buruk. 4, geometri and mass based dam PT Bas dalam kondisi yang aman dengan geometri dan massa yang tergolong cukup kecil. Saran dan rekomendasi untuk berikut adalah beberapa saran-saran dan rekomendasi untuk mengurangi tingkat erosi permukaan pada lereng disposal. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wangga. Berikutnya akan diuji oleh tim penguji. Penguji hari ini Bapak Budi Kuswan, Bapak Budi Setiawan, dan saya sendiri. Waktu menguji maksimal 5. Halo. Kualitasnya jelek ya. Tidak ada suaranya. Bu Nani anu ya, putus ya. Gimana Bu Nani?
Pak Budi Kuswan, silakan untuk menguji terlebih dahulu. Waktunya Baik, terima 15 menit. kasih. Baru tadi mungkin terputus jaringannya. Baik, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Untuk Wangga. Wangga, tolong tadi tampilin, kamu ada draft TA-nya enggak? Kamu print enggak? Ada, ya. Sekarang oh, ada, Pak. Kamu coba lihat di tujuan di draft, kemudian di presentasinya kamu taruh kesimpulan. Oke, silakan baca tujuan satu dong. Tujuan satu mengetahui slope stability daerah penelitian, Pak. Tujuan satu. Iya, Pak. Di draft. Iya, Pak, benar, Pak. Tujuan satu bukannya di draft tentang foundation condition. Baca baca lihat. Maaf, Pak. Kalau di draft saya ini, maaf Pak, sebentar coba saya lihat di draft ini. Saya suruh baca di draft kan, bukan di print. Iya Pak, kalau di draft saya ini mengetahui slope stability daerah penelitian Pak, maksud di bab maksud dan tujuan penelitian. Oh gitu. Iya Pak, yang kedua mengidentifikasi foundation condition. Oh, saya bacanya di mana ya? Presentasi kali. Di presentasi tujuan. Oh iya Pak, maaf Pak. Saya tadi bacanya di tujuan. Tujuannya terbolak balik ya. Iya Pak, benar Pak, mohon maaf Pak. Dan di draft sudah benar, sesuai dengan yang di kesimpulan. Iya Pak, sesuai Pak, yang di PPT Pak yang salah Pak. Tujuan tiga apa? Tujuan tiga mengidentifikasi material quality. Ya Pak, mohon maaf Pak, sepertinya terbalik Pak. Oke. Oke, saya ingin nanya kalau begitu. Daerah penelitian ini bagian dari daerah pemetaan geologi enggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Alasan yang seperti apa, Pak? Maksudnya, Pak, ya? Mohon maaf, Pak. Ya, alasannya apa? Memilih itu. Oh, ini salah satunya ini Pak alasannya rekomendasi dari pembimbing saya Pak, itu Pak. Karena ada data. Ya, Pak. Oke. Saya Kamu ke lapangan yang di bab 51 isinya apa? Geologi lokal Pak. Geologi. Ya Pak, geologi lokal. Halo Pak. Mohon maaf, tidak ada suara Pak. Wangga, kamu melakukan pengamatan geologi lokal enggak? Untuk geologi lokal Pak, saya ini Pak merujuk saudara Prayoga Kurniawan Pak yang sudah sebelumnya melaksanakan tugas akhir di situ juga Pak. Iya, soalnya ya harus ditulis. Itu misalkan gini, kamu kan longsor. Di bagian mana dari daerah itu? Geologi lokalnya berpengaruh kan, apalagi ini aspek geologi yang kamu bilang aspek geologi kaitannya dengan kestabilan lereng disposal. Pertanyaannya, geologi lokalnya bagaimana? Kamu hanya stratigrafi doang.
Padahal geomorfologinya penting. Ya Pak, jadi mohon izin menjawab, skripsi saya ini Pak sebenarnya lebih ke disposal Pak. Disposal itu berarti Pak ini bentukannya sudah tidak alami lagi Pak gitu. Jadi material timbunan Pak. Iya, ngerti. Maaf Pak. Bukan saya nggak ngerti. Maaf Pak. Kan tidak semuanya, kalau lihat itu kan tidak semuanya udah tertimbun disposal kan? Benar Pak. Tapi progres perkembangan dari timbunan disposal nanti tahu bentuk aslinya seperti apa kan? Benar Pak. Kalau kamu tahu peta topografi semula, kamu tahu gambaran bentuk morfologinya, karena kamu kan dari ada apa namanya foundation kan, Iya Pak, benar. kondisi fondasinya, bagian bawah dari disposal kan harus tahu. Benar. Jadi lereng asalnya udah tahu gitu loh. Nah itu bahasan geomorfologinya kan dari peta kan sudah tahu. Ya mungkin saja petanya lebih dulu, peta yang misalkan peta dem atau peta apa terus kita bandingkan dengan kondisi sekarang, apakah memang peta yang kita punya referensi Demnas atau yang sebelumnya itu berubah, sudah berubah tuh kondisinya sudah nyata dengan yang sekarang atau belum? Apa sekarang sudah berubah berdasarkan dilihat di lapangan? Kan kamu kan ke lapangan kan? Ya Pak. Kamu ke lapangan berapa hari? Saya ada 4 bulan Pak berada di sana Pak. 4 bulan di sana. Ya Pak. Lama, tapi foto-fotomu sedikit sekali. Pertanyaan saya kemudian, foto gambar 515 itu apa? Lihat, gambar 515. Ya Pak, gambar Gambar 515 itu apa? Gambar apa itu? histori Gambar pit kelongsoran tambang. Pak yang bukan Itu Pak, pit ini tambang disposal itu. Pak. Ini Yang disposal Pak. bench-nya itu. Iya Pak, ini disposal histori kelongsoran Pak. Jadi foto drone Pak, melalui foto drone ini Pak. Foto drone itu disposalnya. Iya Pak, benar Pak, itu disposal Pak. Terus yang tampilan ada 11 11 penampang itu, 11 section. Ya, itu Pak ada section disposal seluruhan Pak, seperti Sudah yang jadi kita disposal. sudah Pak. Sudah jadi disposal. Sudah Pak, benar. Oke. Oke. Saya menyoroti ini. Apa yang kamu maksud dengan slope stability-nya dari aspek stabilitas dinamik dan stabilitas statiknya cukup stabil? Ya Pak, jadi seperti kita ketahui Pak, dinamis itu stabilan dinamik artinya mengabaikan seismik gitu Pak, mengabaikan seismik. Oh, mohon maaf, ya, stabilan statis adalah mengabaikan aktivitas seismik dan stabilan dinamik memasukkan faktor seismik. Jadi jika kalau dilihat dari hasilnya Pak, yang stabilan statis itu cukup cukup bagus secara keseluruhan dan kestabilan dinamik pada saat dimasukkan faktor seismiknya sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan itu memperlihatkan nilai yang kurang bagus. Coba tampilin kesimpulannya. Tampilkan kesimpulannya. Ya Pak, ini Pak. Itu Mungkin kan memang kamu Pak. gabungkan dua dua variabel tuh. Iya Pak, benar Pak. Menjadi cukup stabil. Lab. Iya. Nilainya berapa? Ini kan baru kualitatif nih. Iya Pak, Dasarnya benar. apa? Dasar apa? Dasar analisisnya apa begitu loh. Karena dari tadi presentasi juga nggak ada, nggak dijelasin. Tiba-tiba ada muncul seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk fondasi, kalau di atas bilangnya cukup stabil, di bawah fondasinya kurang baik, sehingga tidak mampu menampung material timbunan. Nah ini maksudnya apa? Di atas stabil, Ya, di Pak. bawah kurang baik, tidak mampu menampung beban material timbunan dan jumlah banyak. Berapa banyaknya?
Tadi nggak disebut-sebut tuh hitungannya dan segala macam. Izin menjawab, Pak. Ya, Jadi silahkan. pada WSRH, sistem WSRHC ini, Pak, dibagi menjadi 7 grup. Yang ini pertama regional setting, foundation condition, material quality, geometry, stability, construction, dan performa. Di mana masing-masing grup ini memiliki ininya masing-masing, Pak. Maaf, apa namanya? Penilaian masing-masing. Jadi dari hasil pembobotan yang saya lakukan dari beberapa faktor didapatkan bahwa hasil akhirnya fondasi kondisi ini dalam kondisi yang poor dan kondisi material quality-nya very poor seperti itu, Pak. Jadi saya mengatakan bahwa di kesimpulan dalam jumlah yang kurang baik itu dari hasil nilai pembobotan yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa kondisi fondasi ini dalam kategori yang poor, Pak. Itu kategori keseluruhan. Ini hanya kategori per faktor, Pak, yaitu faktor pondasinya gitu, Pak, ke dalam kondisi poor. Sedangkan secara geometri dari 3 faktor yaitu dari tinggi timbunan, lereng keseluruhan timbunan serta volume timbunan itu sendiri ini masih termasuk dalam kategori yang small. Artinya cukup secara geometri disposal ini baik, Pak. Hanya saja pondasinya tidak baik sehingga kesimpulan saya tadi itu karena fondasinya tidak baik sehingga Oke, dan geometri. Kalau kondisinya nggak bagus ya, Benar. kondisi fondasinya nggak bagus, lalu geometrinya yang diizinkan di situ kamu bilang adalah small, ukuran small di situ kan tingginya 4, slope-nya 4, ya kan? Ya, Pak. Tingginya slope 4, slope-nya itu bobot ya? Iya, Pak. Tingginya Itu bobot. Berapa? Secara geometri bagaimana? Terus desainnya gimana? Ya. Nah, ini terus Pak, kenyataan di lapangan seperti apa? Benar, Pak. Ini sudah sebenarnya, Pak, di slide ini sudah saya tampilkan, Pak. Bahwa ini tinggi dari yang diukur dari 11 section itu, Pak. Di mana rata-rata itu memiliki tingginya 45, Pak, timbunan itu dari diukur dari fondasi ataupun elevasi itu awalnya, overall Pak. slope ya? Iya, overall slope, Pak. Ini overall slope dari puncak disposal hingga ke kaki disposal didapatkan lereng ininya termasuk dalam kategori yang sangat landai seperti itu, Pak. Dia landai. Iya, Pak, sangat landai, Pak. Terus berapa banyak? Kalau geometri itu berapa? Tadi kan harus small. Kalau Ya, Pak, small benar. tuh ukurannya berapa? Kalau medium berapa? Kalau yang besar berapa? Ya, Pak, kesalahan saya, Pak, sebenarnya itu ada ininya, Pak, hanya saja saya tidak masukkan ke sini, Pak, ke dalam presentasi maupun draft, Pak. Ya, soalnya kamu bilang itu small. Benar, Nah, Pak. saya nggak tahu batasnya. Lalu apakah kamu udah analisis yang dilakukan di PT Bas itu sesuai dengan geometri desain lerengnya atau sudah melanggar ketentuan? Kan nggak ada analisisnya di sini. Analisis seperti apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Kamu itu yang dilakukan mengkaji berdasarkan parameter atau hanya membenarkan yang dilakukan PT Bas? Oh, saya, Pak, mengkaji ulang, Pak. Jadi, untuk seperti Lah, contohnya, Pak, seperti oke, mengkaji ulang. Kalau mengkaji ulang kan tadi, kalau small geometrinya tinggi, lereng itu ada ketentuannya. benar, Lalu Pak. kamu lihat yang dilakukan PT Bas tingginya atau melanggar dengan ketentuan atau sesuai dengan ketentuan, lerengnya sesuai atau melanggar dan seterusnya, apa implikasinya dan seterusnya, analisisnya mana? Kalau secara mungkin masuk seperti Bapak itu mungkin secara capman gitu, Pak, saya tidak masukkan, Pak, hanya saja apa yang ada di tinggi lereng segala macamnya PT Bas itu saya masukkan ke dalam pembobotannya Mark Hawley ini, Pak, sehingga mendapatkan nilai akhirnya seperti apa kondisi disposal tersebut, Pak. Nggak dibalik parameter kalau kalau kondisi alamnya kondisi sebenarnya seperti apa kemudian sekarang kamu lihat berarti harusnya seperti apa? Jadi gini begini mungkin, Pak, saya mohon maaf izin menjelaskan. Di dalam sini kan akhirnya, Pak, tujuan akhir pada
penelitian ini adalah klasifikasi, Pak. Jadi klasifikasian dari pembobotan yang saya lakukan terhadap 22 faktor tersebut nanti secara keseluruhan akan diklasifikasikan menjadi tingkat bahaya seperti apa. Dalam hal ini pada kasus saya itu masuk ke dalam kategori yang cukup ini, Pak, tidak stabil. Oke, lalu kan ini kamu bilang ada klasifikasi hazard. Benar, Pak. Kamu buat peta itu basisnya menggunakan atribut datamu atau hanya ini cuma kesimpulan cemplok-cemplok aja? Kamu nggak pakai GIS? Data atribut data dimasukin semua sehingga itu overlay datanya, kemudian nanti ada union and intersection dari atributnya, nanti akan bentuk lingkaran-lingkaran seperti itu, atau ini secara manual? Iya, Pak, dalam pembuatan peta kerawanan ini saya manual, Pak, dari data-data yang saya dapatkan. Di mana, Pak, secara keseluruhan disposal ini tadi masuk dalam kategori yang cukup bahaya, tapi itu, Pak, tidak bisa di generalisir keseluruhan disposal. Karena dalam penganalisisan studi ini hanya berdasarkan beberapa data, yaitu dari titik pengoboran, Pak. Jadi tidak dapat diinikan secara keseluruhan. Nah, dalam pembuatan peta kerawanan longsor ini saya mengklasifikasikan ada yang high risk, moderate risk, low risk, itu dari hasil analisis laboratorium serta pengamatan di lapangan dan histori kelongsoran yang terjadi, Pak, gitu, Pak. Nah, terus kalau tadi kan ada 5 kelas, tapi ini kok cuma jadi 3 kelas? Iya, Pak, ini mungkin saya ini dalam pembuatan peta kerawanan ini di luar dari hasil yang 5 kelas tadi, Pak, karena kalau secara keseluruhan dari hasil penelitian saya ini sebenarnya kan tadi hasilnya lumayan high risk, Pak, tapi tidak dapat digeneralisir keseluruhan di disposal high risk karena saya hanya melakukan analisis pada beberapa lokasi saja, Pak. Maksudnya ya, kalau ada datanya semua, kalau dia ter GIS geografiknya, data koordinatnya bisa, kan bisa kamu masukin. Iya, Pak. Maaf, Pak, karena waktunya habis. Oke, baik. Karena habis, banyak sebenarnya mau ditanyakan, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Budi Kuswan. Dilanjutkan ke penguji 2. Silakan, Pak Budi Setiawan, waktunya 15 menit sampai jam 9:18. Oke, terima kasih, Wangga. Ya, Pak. Pertama saya lihat di abstrak itu kamu ada yang miss. Kamu kan bicara disposal ya, jadi bukan di tambang itu sendiri. Ini overall dulu ya, overall. Nanti saya tanya beberapa part saja, nanti saya kembalikan perbaikannya ke pembimbing. Poin pertama adalah kamu belum merunutkan teknik penulisan ya, dari copy paste. Coba ditulis aja nanti ya. Nanti kan ada rekamannya yang perbaiki. Yang pertama adalah runutan kamu ini cukup banyak yang kamu sampaikan tapi tidak runut. Sehingga banyak hal pertanyaan. Misalnya coba kamu mundur ke slide 32. Oke. Sebetulnya ini adalah end dari apa yang kamu kerjakan. Ini adalah akhirnya yang kamu kerjakan ya. Tapi di atas itu nggak ada cerita bagaimana mencapai hasil ini bisa dibuktikan jadi seperti ini, ya. Yang pertama, yang kedua, sebetulnya standar itu seperti apa, ya? 38 ini terhadap apa? Terhadap 100? Karena presentasi pasti terhadap 100. Ya, tapi klasifikasinya itu kamu harus tampilkan dulu. Ini sama sekali nggak ada di atas, ya? Mohon maaf, klasifikasi yang seperti apa? Ya, ini kan kamu 38 itu termasuk high hazard. Ya, Pak. Kalau saya dapat angka 70, itu masuk klasifikasi apa? Sebenarnya, Pak, sudah saya sampaikan di sini, Pak, dalam kategori yang ini, Pak. Nah, coba kamu baca. Ini tingkat bahaya tidak stabil. Ya, ini bahasanya. Kamu di bawah? Sangat stabil. Bukan, bahasa kamu di bawah. Berarti punya kamu ini kan stabil, kan? Kalau nih, angka kamu dapat 38. Iya, Pak. Oke, berarti masuk di sini masuknya stabil, kan? Oh ya, Pak. Mohon maaf, Pak, ini ada kesalahan, Pak. Sebenarnya terbalik, Pak, saya membuat ininya, Pak. Harusnya sangat tidak stabil di bawah, Pak. Nah,
Oke, okay. Ya makanya ini yang saya bilang tadi, ya klasifikasi ini kamu kan nggak konsisten. Jadi kamu dapat 38 berarti itu stabil kan? Ya, Pak. Tapi kamu teruskan di sana itu sangat tidak, sorry, high hazard. Ya, Pak. Ya, high hazard itu apa? Jadi ini kamu terjemahkan kayaknya ya? Iya, Pak. Arahan dari pembimbing, Pak. Iya, tapi terjemahannya tidak pas. Benar, Pak. Tingkat bahaya, ya berarti sangat bahaya, kurang bahaya. Kan di situ kan? Iya kan? Jadi kalau kamu dapat angka di 38 tadi, itu di sini tulisannya adalah tingkat bahayanya tinggi kan? Tinggi, Pak. Ya, berarti tinggi, sangat tinggi dan seterusnya ya. Ini coba diperbaiki lagi gambar ininya ya. Iya, Pak. Oke. Itu yang saya bilang tadi. Kamu memasukkan itu tapi nggak ada runutannya. Sebetulnya kamu tinggal menggabungkan ke sini. Selain juga tulisan kamu, kamu hanya apa namanya screenshot kamu tampilkan ya, kamu bu ya diketik lagi gitu. Jadi bagus itu tampilan ininya apa tampilan di ininya apa di teksnya tadi. Ya, oke okay, ya. Kemudian coba ke bawah lagi, ke bawah ke yang tadi ke slide 24. Ke 24. Oke okay, ya kan? Sorry benar yang tadi 34 sorry 34. Nah, kan. Kan ini sebetulnya satu kesimpulan yang kamu tarik dan kamu kan sebetulnya apa assessment nih namanya. Jadi kamu memang tidak menentukan the exact value dari slope stability-nya. Ya, Pak. Tapi kamu compare dari parameter-parameter yang ada. Dan itu enggak ada juga. Bagaimana kamu compare itu enggak ada, enggak kamu jelaskan. Meskipun kamu kerjakan, kamu ketemu angka-angka-angka tapi prosesnya tidak dijelaskan. Padahal yang penting ada proses. Proses bagaimana kamu menentukan angka tersebut. Itu yang paling penting. Ya, jadi sama seperti waktu yoga kemarin, ya dia buat model, that's fine. Tetapi sebetulnya, bagaimana Anda menjustifikasi kenapa nah itu jadi 4, kenapa nah itu jadi minus 2, kenapa menjadi 2,5, ya. Itu yang harus di-just. Itu kan sebetulnya justifikasi engineering judgment. Itu geologis ada di situ. Kenapa kamu dapat angka seperti itu? Nah, sekarang sebetulnya yang konsep kamu gunakan itu ada dua hal. Ketika kamu bicara engineering condition, kamu bayangkan kamu punya mangkok, itu ada kondisi awalnya, di situ kamu ukur kan parameter regional settingnya dan foundation condition. Kemudian kamu taruh di atasnya, di mangkok tersebut, si timbunan tanah tadi kan, overburden yang datang dari area penambangan. Itu yang kamu sebut dengan DPI, Design and Performance Index. Nah, dua hal ini harusnya kamu jelaskan di awal. Kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan Engineering Geological Index, bahwa itu kamu bicara kondisi awal, kemudian aku bicara tanah timbunan yang disebut yang diukur dengan Design Performance Index. Nah ini belum kamu jelaskan di atas. Jadi coba kamu jelaskan. Nah, contohnya yang paling clear itu adalah pada saat di slide, sebentar saya lihat dulu ya. Ketika kamu bicara membandingkan yang timbunan itu, timbunan di slide 29. Oke, coba lihat. Kamu buka slide 29. Nah. 29 ini 28 bawahnya. Oke. Okay. Nah, ini misalnya dicontoh di tingkat pemuatan itu bicaranya apa coba? Volume pemuatan satuannya apa? Ini tidak ada satuannya Pak, hanya saja ini apa namanya? Oh iya Pak, meter itu. Meter kub. Bukan. Ini ada satuannya. Saya pernah mengerjakan ini untuk PTBA pada saat longsor. Meter kubik. Sama saya kerjakan. Per M, Pak. Volume pemuatan meter kubik per M. Oke. Sekarang di volume kamu itu apa coba? Volume bulan Maret berapa itu? 759.646, Pak. Oke. Sekarang harus kamu konversi dulu. Coba sekarang kamu konversi. Berapa yang kamu dapat di situ? Konversi menjadi kamu apa? Kan dapat angka 7. Ya, Pak. Itu dari data yang di atas itu. Gimana cara kamu mendapatkan angka 7? Oh, 7 ini. Kamu mendapat bobot 7. Oh, bobot 7. Itu dari nilai loading rate-nya, Pak. Kan di dalam sini dijelaskan bahwa ketika dia kurang dari 15, maka dia masuk ke dalam sini. Sedangkan loading rate yang saya hitung hanya berada pada poin 1,59. Ya. Coba kamu baca dulu. Loading rate itu kamu turunkan yang pertama. Kamu harus mendapatkan angka volume pemuatan. Iya, Pak. Kamu punya angka 759
ribu itu volume kan? Iya Pak. Dalam satu bulan? Iya satu bulan Pak. Bulan Maret berapa hari? 30 Pak. 30, berarti kalau saya tanya berapa volume pemuatan kamu di situ? Berapa meter kubik per hari, per meter? Oke. Ya Pak, sebenarnya Pak dalam sistem WSRHC ini juga hitungannya per hari. Tapi karena volume per hari itu Pak tidak bisa saya dapatkan secara pasti Pak. Artinya secara bisa yang diukur dengan nilai yang pasti itu tidak dapat Pak. Karena dari pihak perusahaan sendiri melakukan perekapan data itu tiap bulannya Pak. Jadi jika kalau saya bagi 30 takutnya tidak nilai realnya Pak. Demikian Pak. Ya, sederhana sebetulnya. Kamu juga di atas di tempat lain menggunakan rata-rata. Iya kan? Iya Pak. Ada, ini juga sama. Kamu bisa hitung rata-rata atau enggak? Saya mau memastikan saja bahwa hitung kamu benar. Kamu harus hitung rata-rata dulu dong. Benar, Pak. Nanti kamu bulat hitung per Maret dengan per April. Sederhana gini lah. Itu diangkutnya dengan truk atau dengan apa? Disposalnya itu. Iya, dengan fleet, Pak. Hah? Dengan apa, truk, kan? Iya, Pak. Dengan pengangkut. Ya, truk HD, kan? Iya, truk HD, Pak. Dari jumlah truknya aja kamu bisa tahu, kan? Bisa estimasi berapa jumlah volume yang diangkut per hari dan itu ditimbunkan. Ya, Pak. Ya. Ini contohnya aja. Karena di angka-angka lain kamu tuh tidak pernah menjelaskan bagaimana kamu menentukan angka ini. Nanti diperbaiki semuanya. Auto-nya itu yang paling penting. Bukan hanya sampai angka 7-nya. Oke? Ya, Pak. Bukan. Karena bisa saja, seperti Pak Budi sampaikan, Pak Budi kesan tadi, bisa saja kamu dapat dari perusahaan. Ya, angka 7 ini. Ya. Tapi kalau ketika kamu membuktikan bahwa saya menghitung ini sehingga kamu dapat gambar ini, itu kamu jelaskan. Ya. Dan ini sederhana lah. Yang lain bisa dilihat modul rata-rata dan seterusnya itu bisa dilihat. Oke. Sekarang satu pertanyaan terakhir. Kamu menyebutkan telah terjadi longsoran. Sekarang kamu berangkat ke slide yang ada slide 16. Bawahnya, 15 bawahnya. Di penampang mana longsoran terjadi? Longsoran yang mana, Pak? Ya, kamu kan disebut bahwa telah terjadi longsoran yang menimbun sungai Enim. Saya tidak jelaskan, tapi Pak, berada di penampang BCD, ABCD, Pak. Oke, penampang ABCD. Sekarang lihat. Yang mana ABCD? Maksud saya Pak, longsoran itu Pak, historinya Pak, kemarin pernah terjadi longsoran. Iya, saya tahu itu historinya. Ya, karena kan sebetulnya begini ya, kamu kan di akhir itu membuat peta lokasi, kamu membuat klasifikasi ya, yang jadi tiga peta itu. Ya sebetulnya ini adalah kuncinya sebetulnya. Kenapa kamu membandingkan dua hal, ini teori geoteknik banget. Ketika kamu punya tanah dasar dan kamu taruh timbunan di atasnya, itu adalah bidang gelincir. Ngerti enggak? Artinya apa? Yang slope kondisi awalnya yang paling curam, that the potentially the high risk to be landslide kan di situ. Gitu. Jadi kalau bentuknya seperti yang slide apa yang di bawah ini nih yang paling bawah paling kanan itu enggak kecil kemungkinannya. Iya kan? Kenapa? Ya karena bentukannya udah concave. Ya. Artinya dia memang menampung, dia cekung. Tapi kalau yang slope-nya miring, seperti yang satu yang paling gambar, yang paling satu di atas, itu yang paling high risk. Ya kan? Karena kamu menyimpan sesuatu di atas yang miring. Bayang kan? Ini miring, kamu taruh, pasti dia akan menggelincir itu. Nah, ini yang disebut dengan tadi, kamu bandingkan engineering geologi indeksnya adalah yang bidang diam ini, yang DPA-nya yang kamu taruh di sini. Kan itu? Ketika duanya bersentuhan, maka terjadi bidang ketidakselarasan, itulah bidang gelincirnya. Kemudian kamu lihat tadi overburden dari atasnya, seberapa besar perubahan muka air terhadap, mudahnya gini, itu kalau di ujungnya terbuka, air masuk, maka air akan mengalir persis pada bidang gelincir tadi. Dan disitulah terjadi kelongsorannya. Makanya kamu bisa mengklasifikasikan tadi. Gitu. Makanya saya tanya, kalau bidang di BCD tadi, sekarang disitulah fokus kamu pada saat melakukan itu tadi. Melakukan kajian detailnya ada di situ. Oke. Okay. Nah ini kan nggak kamu jelaskan bahwa historically ini konsep dasarnya aja ini belum kamu jelaskan di situ ya.
Itu pertanyaan tadi ke Pak Buswan. Sebetulnya ketika kamu tuh yang disebut dengan fondasi itu ya ini fondasinya ada di sini. Seberapa lereng dan seterusnya. Makanya kemudian dipakailah klasifikasi yang kamu hitung di gambar yang sebelumnya itu, yang kelasnya si apa? Si MCI itu di slide yang ada berapa persen, 5%, 10% dan seterusnya. Atasnya slide ke... Nah, kan di sini kan? Itu. Ini kok bisa menjelaskan kenapa dia nilainya 20%? Gitu kan? Dan dari situ, yang paling besar kan sebetulnya adalah lereng fondasi. Dari historinya itu kamu jelaskan dulu di situ. Karena kamu punya beberapa kondisi bawah di situ. Oke? Ya. Jadi, poin saya tadi satu itu, yang pertama kamu rapihkan alurnya tadi, karena kamu dua hal tadi, kamu ceritakan adalah engineering geologi adalah wadahnya, DPI-nya adalah yang kamu masukkan. Itu dua hubungan itu. Dan yang menyebabkan kelongsoran adalah batas antara engineering geologi dengan DPI-nya tadi itu. Itu. Kemudian cara kamu mendapatkan indeks tadi itu. Angka itu belum kamu jelaskan. Itu harus kamu jelaskan. Contohnya tadi, ketika kamu mendapatkan angka 1,5, ya itu kamu kan langsung ke situ. Tapi sebetulnya tidak kamu jelaskan. Bagaimana kamu memasukkan tadi. Itu kamu harus punya hitungan dong. Asumsi, bukan asumsi. Dengan jumlah trik sekian, dia bergerak, misalkan lu bandingkan compare April dan Maret. Itu nggak akan beda jauh harusnya. Ketika jumlah triknya sama, iya kan? Nah, yang ini. Izin menjawab, Pak. Tapi, Pak, dalam tingkat pemuatan ini, Pak, dalam volume ini, saya menghitung sendiri, tapi bukan berdasarkan jumlah read, Pak. Tapi dari melalui model yang di model tiap bulannya, Pak, dari program Manscape, Pak. Jadi saya intersect antara demikian, Pak. Iya, that's fine. Cuma pertanyaannya, kamu di bawah kan pakai matriks. Sekarang data kamu yang di volume di atas itu tidak bisa dibaca oleh orang dengan data yang di bawah. Jadi aku memberikan nilai. Ngerti nggak maksud saya? Di bawah satunya volume pemuatan meter kubik per day per mm itu apa? Meter kan? Iya, Pak. Meter kubik yang kamu taruh dalam satu hari terhadap luasan kan? Iya, Pak, benar, Pak. Luasannya kamu punya kan? Iya, Pak. Itu luasannya 40 ya, kan? Kemudian volumenya kamu punya kan? Punya. Meter kubik volume punya, kamu tahu jumlah hari, kamu tahu jumlah luasan, kamu dapat kan angkanya? Tapi Pak, yang menjadi masalah, Pak, luasan area di sini itu tidak bisa dibagi menjadi per hari, Pak. Ya enggak, aduh kamu matematiknya parah banget ini. Kamu punya wadah. Iya, Pak. Ya, ini kan luas. Benar, Pak. Kita nggak bicara berapa hari, ini luas yang akan menyimpan wadahnya. Oke? Ini luas nih, luas. Kamu lihat tangan saya kan? Iya, Pak. Ini luas nih ya. Luas kamu tuh 476. Ini luasan kamu. Kamu mau taruh berapa hari kita belum tahu, tapi luas ada sekian. Ini dari Manscape kan? Ya, kamu taruh ini tumpangnya, tumping pluk sebesar 7.000 kan? Kamu taruh di sini dalam 30 hari. Berarti kamu dapat angka itu kan? Berapa angkanya? Dapatlah. Saya hitung aja sekarang bisa kok. Coba terus kamu bandingkan per bulan. Kamu kan cuma 2 bulan. Padahal kamu punya angka beberapa bulan kan? Iya, Pak. Kamu punya rata-rata. Jadi rata-rata pemuatannya di berapa? Di situ. Ya, itu koin itu. Oke? Itu. Ya, kira-kira di situ, ya. Semua itu harus ada cara mengerjakannya. Kalau tidak ada ya kamu jadi black box model. Oke. Ya. Kalau black box itu bagi saya itu not engineering. Karena hanya kamu yang tahu. Oke. Tinggal jelasin aja. Ya. Oke, terima kasih Bu Nani. Baik, terima kasih Pak Gustiawan. Akan saya lanjutkan untuk menguji. Nah, jadi Wangga saya teknisnya saja karena yang untuk isinya sudah menguji Pak Gustiawan. Nah, untuk teknisnya untuk metode ya. Coba kamu buka metodologi. Nah, di sini boleh. Nah, ini metodenya ini kan di draft-nya itu kan kurang rinci menurut saya. Nah, jadi tadi misalnya ada apa? Data primer ya. Data primernya yang kamu ambil apa saja? Sampel
pengukuran geometri lereng dan segala macamnya, Bu. Oke. Tadi saya pakai headset. Nah, untuk sampel dan lain-lain itu disampaikan berapa sampelnya ya? Sampel apa saja? Nah, itu kan belum kamu sampaikan. Nah, terus geometri lereng dan lain-lain juga kan? Nah, itu juga belum disampaikan berapa LP yang kamu dapat. Nah, itu bisa dibuat tadi permintaan Pak Budi Kuswan juga data lapangannya kan, misalnya kamu mengambil geometri lapangan itu kan ada yang diukur-ukur kan, ya. Nah, itu kan ada fotonya dan lain-lain ya. Nah, itu bisa dibuat tabulasi tidak? Ya, walaupun hanya cuma 20 data atau berapa, bisa? Kalau untuk geometri sendiri, Bu, saya berdasarkan dari section, Bu. Jadi, tidak melalui lapangan-lapangan hanya ini, Bu. Karena dengan dimensi yang begitu besar, tidak memungkinkan, Bu. Oke. Jadi, pakai drone dan lain-lainnya saja, ya? Iya, Bu. Oke. Berarti untuk litologinya juga tidak tahu, ya? Litologi secara ada, umum saja. Ada foto-foto litologi dan lain-lain? Ada, Bu. Ada. Dari data core, Bu. Oh, data core. Nah, itu disampaikan ya. Jadi jangan bingung primernya apa saja, terus berapa data, sekundernya juga. Nah, di sini yang saya lihat di metodologi itu kamu tidak menyampaikan sudah analisa studio, sudah itu sudah gitu. Tidak ada lagi kelanjutan, oh hasilnya itu apa, nanti terus apa tadi, hasilnya apa sih ini, hazardnya itu ya, hazard klasifikasinya. Nah, ditambahkan untuk laporannya. Nah, untuk isinya, coba di isinya bab hasil. Nah, bab hasil ini kan tadi walaupun hanya kan ada peta geologi kan tadi ya di belakang ya di lampiran. Ya. Nah, itu kenapa tidak dimasukkan di draft saja? Kenapa? Alasannya apa? Kan tidak begitu besar ya. Kalau dia besar tidak bisa dimasukkan, oke lah, itu kan skalanya juga kecil, terus tidak begitu rumit. Kenapa tidak dimasukkan di draft saja? Saya masih mengira seperti kolokium, Bu. Nanti jika lo memang bisa dimasukkan draft, saya akan masukkan draft. Oke. Nah, jadi terus untuk data-data yang lain seperti hasil itu ada diagram dan gambar-gambar, itu banyak yang tidak terlihat ya. Coba misalnya kamu ambil hasilnya banyak, kalau foto-foto sih cukup ini ya. Nah, seperti ini gambarin tadi di atas tadi gambar apa ini? Ini, Bu. Nah, ini kan section-section ini kan tidak begitu jelas gitu loh keterangannya. Nah, itu gimana caranya, apa dia dibuat lampiran lebih saja, Bu. Bukan lampiran, mungkin diperbesar atau bagaimana ya. Kalau lampiran itu dia kalau datanya banyak dan tidak bisa dimuat di draft baru dilampirkan, ya. Baik. Oke. Sekarang saya menguji komprenya sedikit. Jadi Wangga ini tentang geoteknik lah ya. Saya mau tanya sifat fisik, apa beda sifat fisik dan sifat mekanik pada tanah dan batuan? Sifat fisik dan sifat mekanik pada tanah. Ya, itu kan sifat fisik itu bisa di tanah, bisa di batuan, sifat mekanik juga bisa di tanah dan batuan. Bedanya apa? Ya, sifat fisik, Bu. Jadi sifat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, Bu. Faktor-faktor dalam. Sedangkan dalam. Mekanik dipengaruhi oleh faktor luar, Bu. Seperti pelakukan dan segala macam. Okay. Untuk pengujiannya sendiri, uji apa yang bisa dilakukan di sifat mekanik, sifat fisik, dan uji apa untuk di sifat mekanik? Untuk pastinya saya tidak untuk
uji pasti secara sifat fisik dan mekanik saya tidak dapat mengklasifikasinya Bu, tapi uji yang bisa dilakukan seperti uji direct shear, uji unit triaksial, uji nah, itu uji apa itu uji sifat apa mekanik? Sifat mekanik Bu, mohon maaf. Uji sifat fisik mungkin bisa seperti kayak seperti uji Atterberg limit. Apalagi? Itu soalnya di dalammu ada, makan saya tanyakan. Ya Bu, uji Atterberg limit, shift analysis Bu, dan shift analysis. Shift analysis, oke. Okay. Jadi belum paham ya, kamu sudah membahas panjang lebar tentang mekanika batuan dan tanah, tetapi intinya belum, itu nanti dipelajarin lagi. Nah terus ini dealnya ke longsoran ya, apa-apa ini? Sebenarnya Bu bukan hanya ke longsoran Bu, tapi lebih assessment secara umum Bu, secara keseluruhan disposal Bu. Gitu. Terus hubungannya ke geologi apa? Hubungan ke geologi ada beberapa faktor-faktor geologi yang mempengaruhi Bu, seperti apakah adanya ada keterdapatan kekar pada skor-skor sampel di fondasi maupun material timbunan seperti itu Bu. Stratigrafinya juga Bu, material, jenis material juga mempengaruhi Bu. Terus tadi kamu ada menguji GSI ya? GSI itu apa? Geological Strike Index. Nah, itu untuk apa? Itu untuk melihat kekuatan batuan dari kondisi batuannya Bu, seperti keterdapatan kekarnya Bu, banyaknya keterdapatan kekar dan pelapukan ataupun alterasi. Terus di tempatmu pakai data apa? Dari pengamatan langsung Bu, dari data korbor. Korbor, bukan, berarti bukan data permukaan ya? Karena, iya Bu, data permukaannya, karena ini timbunan Bu, jadi tidak mungkin ada ini Bu, karena dia bersifat loose Bu. Oke, nah terus untuk mengetahui pelapukannya gimana kalau data kor? Pelapukan sendiri, ya Bu, yang dilihat adalah dari material fondasinya Bu. Itu tetap saja Bu, dilihat dari data core-nya Bu, dari door core box. Karena untuk material timbunan sendiri itu karena material ubahan Bu. Jadi tidak bisa dilakukan analisis pelapukan. Oke. Nah, terus kalau untuk kekarnya sendiri di tempatmu bagaimana? Apakah apa kekar struktur itu berpengaruh terhadap disposal tadi? Iya Bu. Pada daerah penelitian saya Bu, struktur tidak ditemukan ada indikasi struktur Bu, sehingga struktur tidak berpengaruh terhadap kestabilan disposal tempat saya, sehingga makanya dalam perhitungan nilai GSI-nya terbilang cukup tinggi, karena dari sampel-sampel core box yang saya teliti tidak terdapat kekar-kekar Bu. Oke, mungkin itu saja ya Wangga. Dari saya nanti untuk perbaikannya silakan dilihat di Dropbox ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu penguji, Bapak penguji mana? Nah, ini. Demikian presentasi skripsi atas nama Wangga Sebayang. Mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Budi Guswan dan Pak Budi Setiawan. Silakan, Mangga. Ya, kalau dari saya sih, nanti catatan kita akan sampaikan di Google Classroom. Ya, apa untuk saya share ke sana saja, sehingga bisa dipegang ke pembimbing. Ya, mungkin itu. Untuk selanjutnya ya pengumumannya nanti kan? Ya, ya pengumumannya nanti. Oke. Mungkin itu saja ya, Wangga ya. Nanti ditunggu pengumumannya sekitar jam 10.30 lah, mungkin nanti dikabari oleh pembimbingnya. Demikian penguji hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan
kamu keluar ya Wangga, soalnya ada siapa? Mitra yang mau masuk. Ya, terima kasih Wangga. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji.